Halo hai sahabat semuanya. Akhirnya menu telur balado kali ini jadi juga. Yuk kita eksekusi. Hai sahabat, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sahabat, kali ini saya membawakan menu yang luar biasa. Simple bahannya, mudah buatnya, yummy rasanya. Apa itu? Telur balado. Nih. Simple, tapi dijamin rasanya manis. Oke, bahan-bahannya nanti semuanya ada di deskripsi. Oke, check it out. Yuk, ikuti cara masak saya menu balado yang spesial. Oke, yuk check it out ke dapur saya. Oke, tapi jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih untuk support semuanya ya. Salam sukses selalu. Oke, let's check it out to my kitchen. How to cook telur balado yang spesial. Cus. Oke, guys. Ini bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat telur balado. Saya perlu 6 butir. Oke, 6 butir telur ya. Nanti ini direbus. Setelah direbus, dikupas. Terus digoreng. Gorengnya jangan lama-lama. Oke, kita cek bahan selanjutnya. Berikutnya saya perlu sekitar 10 sampai 15 cabai rawit dan 5 buah cabai keriting. Ada 3 butir bawang putih dan sekitar 6 atau sampai 8 butir bawang merah, 2 butir kemiri sekitar 2 cm lengkuas, dan 1 butir tomat yang nanti akan dibuang bijinya. Oke, dan bumbu tambahan ada Royco, sayam, dan ladaku. Oke, jangan lupa nanti juga ada tambahan kecap dan garam. Bahan selanjutnya perlu 1 lembar daun salam dan 2 lembar daun jeruk. Oke, langkah berikutnya teman-teman, kita akan goreng telurnya terlebih dahulu. Oke, kira-kira sampai kecoklat-coklatan. Kita perlu goreng sebentar aja teman-teman ya, sampai agak sedikit coklat-coklatan, jadi nggak perlu lama-lama. Oke, setelah itu kita angkat. Nah, kita nggak perlu lama-lama. Oke, ini sekiranya sudah, akan kita angkat. Oke, kita akan tunggu langkah selanjutnya. Oke sahabat, kita akan memasak telur baladonya. Nah, tadi bumbu-bumbu yang sudah kita siapkan itu kita blender. Ya, tadi ada bawang merah, bawang putih, cabai, terus ada kemiri yang kemudian disangrai terlebih dulu ya. Kita
itu blender. Nah, kita akan masak dan kita tuangkan ini minyaknya ya, terlebih dulu sampai cukup, dan kita akan masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi. Oke, kita aduk-aduk sampai bumbunya itu matang. Kita aduk sampai mengeluarkan aroma yang ciri khas. Oke, setelah ini cukup matang, kita akan tambahkan bumbunya. Oke, pertama kita tambahkan daun salam dan daun jeruk, masukkan, dan lengkuasnya juga, teman-teman. Oke, dimasukkan sampai mengeluarkan aroma yang spesial dari daun salamnya. Oke, siapkan bumbu berikutnya. Oke, kita perlu saat cukupnya ya, bumbu Royco cukupnya. Oke, cukupnya. Nah, untuk ladanya nanti. Oke, sudah mengeluarkan aroma yang luar biasa. Kita masukkan telur tadi yang sudah kita goreng. Nah, kita masukkan nih, teman-teman. Oke, kita sambil aduk. Aromanya itu sudah luar biasa tercium ya, teman-teman. Oke, saya perlu sedikit lada. Oke, tambahkan ladanya juga secukupnya, teman-teman ya. Oke. Kita aduk sampai bumbu meresap semuanya, sampai bumbu mengental nanti ya, karena tadi pas di blender ini dikasih sedikit air. Oke, kita sambil nunggu teman-teman. Oke, akan saya tambahkan sedikit gula putih, sedikit saja. Oke, dan garamnya pun sedikit saja, secukupnya ya, maksudnya ya. Oke, sekarang secukupnya lu garamnya. Oke, sudah masuk, kita aduk kembali. Aromanya semakin menggoda. Wow. Dan bila teman-teman suka, boleh ditambahin kecap. Nah, ini nampak sudah mulai mengental. Nah, ini artinya sudah mulai matang. Kita tunggu sebentar. Nah, oke, boleh tuangkan sedikit kecap ya, teman-teman ya. Oke, secukupnya juga.
Oke, kita aduk, kita tinggal dikit lagi nih. Wow. Ini bumbunya sampai agak sedikit kecoklat-coklatan ya teman-teman ya. Wow, ini ternampaknya sudah enak-enak sekali nih. Oke, sudah cukup matang dan kita akan siap angkat dan sajikan dengan nasi yang hangat. Oke, kita siap lanjutkan lagi. Akhirnya menu balado telurnya selesai juga. Oke, gampang cara masaknya loh teman-teman. Oke, yuk kita siap mengeksekusi. Mari makan-makan. Sahabat, gimana tadi? Setelah menyaksikan cara masak telur balado ini, gampang bukan? Nah, jadi kalau bermanfaat boleh silahkan dicoba resep saya. Oke, salam sukses, sukses dan sukses, terus semangat. Yang masih subscribernya masih sedikit, tetap semangat. Yang lagi ngejar jam tayang, ayo, oke, tetap semangat juga. Dan yang buat sukses, yang sudah sukses, oke. Jangan lupa kita ikut sukses bareng-bareng dong, ajak diri kita, oke? Okay? Yuk, oke, okay. Mari kita akan makan ini balado, cheers, oke? Okay. Ini akan nikmat sekali bila dinikmati dengan nasi hangat, oke? Okay, ditambah bumbu apa lauk-lauk yang lain, oke? Okay, thank you for watching, God bless you, oke? Okay, bye bye, cheers.